Welcome back to Red Blue Cafe Movie Review. Review sebuah film yang booming di dunia. Nah, di sini aku mau review film Skyscraper. Hampir semua film The Rock aku udah nonton. Plot cerita dari Skyscraper ini bagus. Agak sulit ditebak, tapi ada sih memang beberapa yang ya klasik lah. Konfliknya juga complicated gitu. A, B, C, nanti bertemu di satu titik tengah yang membuat alurnya ini semakin, wah ini gila nih. Kalau memang misalnya ketinggalan aja satu momen, aku rasa agak susah menyimpulkan inti dari ceritanya itu. Nah, sedangkan premisnya juga jarang dipakai, ya, ada yang pakai gitu, cuman jarang dipakai sama film-film Hollywood gitu. Dan ini menurut aku salah satu film The Rock terbaik. Salah satu film The Rock terbaik, karena ada beberapa film yang lain menurut aku terbaik. Film Skyscraper ini usia penontonnya itu mungkin usia-usia anak-anak 15 tahun ke atas lah. Ini dari usia remaja ke atas yang bisa nonton film ini karena ceritanya rumit. Tanggal 11 Juli 2018 di bioskop Tanjung Pinang ada film Ant-Man and the Wasp, masih bertahan ya, film Marvel. Terus ada film Bodyguard Ugal-ugalan, Koki-koki Cilik, dan Skyscraper. Best moment dari film ini sebenarnya banyak. Kalau misalnya kalian memang ngikutin filmnya dari awal sampai habis, banyak. Salah satunya ya, menurut aku ya, salah satunya ketika pengorbanan seorang ayah kepada anak. Dan sementara bukan drop aja, istrinya juga. Jadi pengorbanan seorang tua rela mengorbankan nyawanya dalam situasi apapun. Di situ aku kayak, waduh, kalau aku di situasi seperti ini, bapak aku mau tak nolongin aku nih? Badan aku berat. Di film itu anaknya digendong. Ini bapakku gendong aku. Mati sama-sama. Hey. Apalagi kalian yang penggemar Dwayne Johnson atau The Rock, kalian pasti nonton film ini. Film ini menurut aku, kalau kalian tahu film Central Intelligence, itu film The Rock juga, ini lebih bagus. Rampage, menurut aku ini lebih bagus daripada Rampage. Scorpion King, Walking Tall, Rondo, kayaknya ini yang paling bagus deh. Baywatch, lebih bagus ini. Kalau Baywatch kan tidak semua orang bisa nonton, karena memang banyak after hour. Untuk kelebihan film ini, membuat set cerita, membuat set apa namanya, set lokasi segala macam, mereka itu lebih totalitas. Seperti figuran aja, ini figurannya wah luar biasa. Benar-benar niat, misalnya di pelabuhan menggambarkan pelabuhan di Cina apa Hong Kong situ apa Beijing, pokoknya itulah. Menggambarkan lokasi pelabuhannya ramai, sesak, sinematografinya juga bagus, actionnya koreografi fighting, bertarung itu juga luar biasa. Kalau untuk kekurangannya menurut aku ya gini. Adegan ada beberapa scene yang menurut aku nggak logik, tidak realistis. Karena mungkin ini sebuah film dibuat seperti itu jadi lebih menarik gitu kan. Dan ada satu ruangan itu kaca semua, tiba-tiba datang dari tanah, muncul dari tanah, kaca, cermin. Di situ nanti kalian akan tahu di mana letak tidak logisnya atau tidak. Tapi di situ seru. Filmnya fiktif gitu ya. Filmnya fiktif dan ya, tidak realistis, tidak ya gitulah, agak enggak logik aja gitu. Cuman overall wah itu keren banget. Sama poster. Nah, menurut kalian ini posternya gimana nih? Posternya menggambarkan sebuah film dan ya cukup oke lah, cukup oke. Menggambarkan sebuah film. Nah, yang di posternya itu adalah salah satu adegan di mana ya aku bilang tadi best momennya itu. Nah, fakta uniknya adalah di mana film ini adalah film produksi filmnya itu terlama untuk si The Rock-nya sendiri ya.
Nah itu adalah produksi film terlamanya di Rock. Nah kalau di Indonesia kan nggak gitu. Ada beberapa film Indonesia yang syutingnya tuh seminggu dua minggu, kemudian sebulan kemudian tayang di bioskop. Hey. Aku rasa ya persiapannya sangat matang kalau film Hollywood. Kalau yang Indonesia kayaknya memang mungkin ngejar traffic dan mungkin ya daripada bioskopnya nggak ada film lain, ya udah kita buat film aja lah, yang penting bioskop kita ada film. Ya yang nggak tahu juga lah, mungkin kalian punya opini lain tentang ini, boleh tulis di kolom komentar. Dan produser Skyscraper ini si The Rock juga. Nah jadi The Rock udah mulai nih memproduseri sebuah film gitu ya, memproduseri sebuah film. Kayaknya nanti kedepannya bakalan seperti Vin Diesel juga, atau mungkin seperti Tom Cruise. Ya semoga aja lah. Rating dari film Skyscraper ini kami berdua juga tadi sepakat dengan apa yang sudah kami tonton, dari plot cerita, dari premisnya juga, dari pengambilan gambar, angle kamera, sinematografi, dari film Skyscraper ini adalah 4 bintang dari 5 bintang. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila teman-teman semua punya opini lain, bisa tulis di kolom komentar. Berikan kami jempol ke atas kalau memang kalian suka dengan videonya, dan berikan kami jempol ke bawah kalau memang ya gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya, dan aktifkan juga lonceng di bawah supaya video-video baru dari Red and Blue Cafe bisa masuk ke dalam notifikasi HP kalian. Akhir kata aku Fajar Foria dan Hadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Di Indonesia ini hampir semua film action ya, yang zaman milenial ini, selalu film action Indonesia itu terpakunya kepada Iko Uwais, Yayan Ruhian, Bang Cecep, nyeng-nyengnya lah. Kenapa itu? Kenapa enggak Om Deddy Corbuzier? Nah sementara Om Deddy Corbuzier ini yang pergi ke Singapura buat interview dengan The Rock melalui interview film Skyscraper ini gitu. Menurut aku ya, Om Deddy Corbuzier ini setelah film Triangle dia belum ada film lain lagi. Seharusnya coba lah kayak ada lagi film lain selain Triangle, film lain satu atau dua film lagi atau terus ya, karena memang karakternya Om Deddy Corbuzier itu derok banget, derok kali lah pokoknya. Kalau dia bilang Om Deddy deroknya Indonesia, cuma derok nggak bisa sulap.